Doni Ferdian itu teman saya SMA dulu, teman satu band juga, sempat satu band zaman SMA. Saya kalau panggil dia sih Batuk. Batuk itu beda banget dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu dia tuh kurus, kacamataan gitu, terus celelekannya minta ampun. Kalau sekarang jadinya agak serius. Waktu itu kami pernah juga sih punya pengalaman yang agak menarik gitu. Sempat kita sampai bolos sekolah untuk main di Jakarta di Gonzaga. Sampai akhirnya kami kena skors dari sekolah. Ya, sejak bikin sanggar itu beberapa kali dia kontak saya dan berniat untuk membantu kelangsungan sanggar gitu. Saat ini dia bikinin sanggar itu website sanggarnotoidan.id. Lalu sampai ke kemarin dia bikin single itu, terus sempat kita kontak-kontakan. Terus saat ini ya ini garap bareng project ini sama Don. Mungkin kalau kelamaan gabung sama saya nanti jadi celelekan lagi. Bowo, saya kenal Bowo itu sebetulnya justru setelah saya pindah ke Australia. Dia di kelas saya di Debrito juga, tapi saya keluar dari Debrito, kemudian beberapa tahun kemudian dia masuk. Kita nggak sempat ketemu di satu sekolah. Perkenalan saya dengan Bowo pertama kali itu justru bukan soal musik sih, tapi soal bisnis yang lain gitu ya. Tapi kemudian akhir-akhirnya ketika bisnis kemudian tidak lagi kita jalankan, yang justru membuat kita lebih dekat itu justru musik gitu, karena dia punya selera musik dan dia punya passion ke musik yang besar, dan saya pun juga demikian gitu. Jadi ya udah deh, kita nyambung, kemudian kita ya bikin gitu ya, bikin lagu inilah. Jadi kebetulan Mas Alfon ini kakak kelas saya di SMA Kolose Debrito, Yogyakarta. Jujur sampai sekarang ini memang saya belum pernah ketemu dengan Mas Alfon. Dulu pertama kali memang ada request minta buatkan kaos dengan fotonya Mas Alfon. Nah dari situlah saya tahu sosok seorang Mas Alfon ini. Terus juga informasi dari media-media sosial seperti Facebooknya Debrito atau WhatsApp grupnya Debrito, saya jadi tahu bahwa seorang Alfon ini rupanya adalah musisi. Dan yang membuat saya lebih kagum dengan beliau ini adalah karena rupanya alat musik yang beliau pegang ini memang istimewa, kalau saya bilang istimewa. Dia itu main biola. Suatu alat musik yang menurut saya sangat jarang ya, sangat jarang dimainkan di player pada umumnya. Dan yang lebih istimewa lagi, beliau ini membuat sebuah sanggar seni yang mana orang-orang bisa sekolah gratis di sanggarnya. Itu sungguh luar biasa. Saya salut dengan beliau. Awalnya sih Pak Mas Doni hanya mengirimkan voice note ya, rekaman lagunya beliau ini dikirimkan via WA ke saya. Awalnya ya seperti itu. Kemudian saya pelajari dan saya coba susun aransemennya, saya coba isi drumnya, saya coba isi bassnya, saya coba isi keyboardnya, dan saya kirim balik ke Mas Doni. Saya lempar balik ke Mas Doni, Mas Ki, naik di garap gue ini kepiye? Kalau kita kerjain seperti ini gimana? Dan rupanya Mas Doni tertarik waktu itu. Ya udah, saya lanjutin. Nah, karena saya ini sebenarnya bukan drummer, ya saya ajak session player. Kebetulan saya punya teman drummer namanya Rokmo Pinayungan. Saya ajaklah si Rokmo ini untuk ngisi part drum. Kemudian bassnya kebetulan juga saya juga bukan bassis. Saya ajaklah si Wawan, Yohanes Fajar DK, untuk ngisi bassnya.
Kemudian setelah secara general musik sudah terkonsep, ada ide dari Mas Doni, wah gimana kalau kita tambahin nih permainan biolanya Mas Alfon. Wah, saya bilang, kok kebetulan memang. Karena memang saya baru kontak Mas Alfon dan pengen belajar biola sama beliau, kok lah sekarang malah diajak buat musik bareng. Ya kenapa enggak, saya bilang. Dan bagi saya Mas Alfon ini permainannya luar biasa. Ya setelah digabungkan semua, drum, bass, keyboard, kemudian ada gitar dan permainan biolanya Mas Alfon, dirasa sudah oke, tidak ada apa revisi sana sini. Kemudian saya mix dan hasilnya saya kirimlah ke Mas Doni sebagai data Mas Doni untuk melakukan rekaman vokal beliau. Jadi semua data ini kita lakukan pengirimannya semua lewat email. Nah, setelah semua data terkumpul, Mas Doni juga sudah rekaman vokalnya, semua dikirim ke Jambi. Terus saya coba mixing dan inilah hasilnya.